Selamat datang di Urologi Class. Apa saja penyebab Peyronie's disease? Penyebab secara pasti sampai saat ini belum diketahui. Tapi ada beberapa faktor risiko yang perlu kalian ketahui, yaitu 1. Diabetes. 2. Hipertensi. 3. Dislipidemia. 4. Kardiopatik iskemik. 5. Penyakit autoimun. 6. Disfungsi ereksi. 7. Merokok. 8. Minum alkohol. 9. Hormon testosteron rendah. Dan 10. Pernah operasi prostat. Punya kalian yang mana? Lalu, bagaimana jika masih ada pertanyaan, dokter? Tenang saja. Kalian bisa menanyakan di kolom komentar. Tulis dan nanti akan kami jawab. Dan jangan lupa subscribe dulu ya.